Pemirsa, banjir Situbondo, Jawa Timur meluas di 6 desa di 4 kecamatan. Data sementara setidaknya ada 632 rumah warga terendam dengan ketinggian air bervariasi dari 30 sampai dengan 1 meter. Akibat diguyur hujan selama kurang lebih 4 jam di kawasan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sejak sore hari sejumlah sungai debit airnya meningkat. Banjir menjebol tanggul hingga merendam ratusan rumah warga dan meluber ke jalan pantura. Data sementara pihak BPBD Kabupaten Situbondo, kurang lebih ada 632 rumah yang tersebar di 6 desa di 4 kecamatan. Selain besarnya debit air, sejumlah aliran sungai meluap serta jebolnya tanggul penahan air membuat air meluber ke permukiman warga. Sejumlah warga sempat mengemasi barang-barang perabotan, bahkan kandang hewan ternak pun nyaris tergenang. Sejak Januari lalu setidaknya banjir ini sudah 3 kali terjadi. Bahkan warga yang berada di bantaran Sungai Jumai pun mengeluhkan pemerintah Kabupaten Situbondo yang belum menanggulangi dengan membangun tanggul lebih tinggi. Aduh, lecut ya. Ini di depan rumah ada, Pak. Ya, anun, Pak.